salam sepak bola, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan Ruang Sepak Bola di channel Paulus Rogan. Kali ini kita akan update untuk kejuaraan Piala Dunia tahun 2022 yang saat ini memasuki babak final. Seperti kita ketahui, hari Sabtu ini tanggal 17 Desember 2022 jam 22 malam itu ada perebutan untuk juara ketiga antara Kroasia akan melawan Maroko. Dalam semifinal, Kroasia dikalahkan oleh Argentina dan Maroko dikalahkan oleh Prancis. Kroasia dan Maroko akan berduel di partai perebutan posisi ketiga, di mana akan digelar di Stadion Khalifa Internasional Al Rayyan. Sebelumnya Kroasia gagal menembus final Piala Dunia edisi yang ke-22 setelah usai ditundukkan 3-0 di hadapan melawan Argentina dalam partai yang sangat menentukan. Sedangkan Maroko gagal menembus final Piala Dunia setelah dikalahkan oleh Prancis dengan 2-0. Maroko adalah tim dari Afrika yang pertama kali dalam kejuaraan dunia dapat menembus semifinal. Boleh dikatakan peringkat ketiga ini juga merupakan peringkat yang boleh dikatakan prestise dan hidup mati. Maroko adalah kejutan yang terbesar. Mereka didukung penuh negaranya, kompak dan padu. Mereka sudah menyingkirkan Belgia, Spanyol dan Portugal. Mereka pantas untuk memasuki babak semifinal dan membuat sejarah baru. Duel sebelumnya antara Maroko dan Kroasia bermain imbang tanpa gol di laga penyisihan di grup F. Kedua tim pada saat itu lolos bersama. Maroko menjadi juara grup
Kroasia runner-up. Jadi untuk kali ini mereka tidak akan ada kata seri karena salah satu harus gugur atau dikalahkan dengan sistem breakout. Jadi pemenang antara Kroasia dan Maroko layak mendapat medali perunggu sebagai juara ketiga. Dari statistik di mana Kroasia dan Maroko, di mana Maroko boleh dikatakan underdog dan Kroasia satu level di atasnya, karena Kroasia adalah tim yang berpengalaman dengan kapten Luka Modric. Luka Modric di Piala Dunia 2018 di Rusia, mereka sebagai runner-up dan juga dikalahkan oleh Prancis. Sementara probabilitas menang Maroko disebut yang mencapai 30%-an sampai 40% ya, dibandingkan dengan Kroasia yang boleh dikatakan 60%. Namun seperti yang berulang kali di kejuaraan dunia kali ini, ada hasil-hasil kejutan. Dan Maroko sebagaimana dikatakan pelatih Kroasia Slatko Dalic adalah jagonya bikin kejutan, bukan tak mungkin Singa Atlas bikin kejutan untuk kali ini sehingga meraih juara peringkat ketiga. Dalam perjalanan Maroko dengan Kroasia, head to head sudah dua kali bertemu. Dari dua pertemuannya, keduanya sama kuat. Pertemuan perdana pada 11 Desember tahun 1996 dengan berakhir imbang 2-2. Dua gol Maroko dilesakan oleh Salahedin Basir dan Ahmed Baja, sementara dua gol balasan dari Kroasia lahir dari Goran Vlahovic. Selanjutnya pertemuan kedua negara terjadi di fase grup F Piala Dunia 22 di Qatar ini. Kroasia dan Maroko berakhir bertemu pada babak penyisian grup F yang berakhir tanpa gol atau seri. Pertandingan antara Kroasia dan Maroko bisa saja menjadi laga terakhir dari pemain bintang Kroasia Luka Modric, pemain yang memperkuat Real Madrid. Ini sudah berusia 37 tahun dan kemungkinan akan segera pensiun dari timnas. Pelatih Kroasia Slatko Dalic mengungkapkan bahwa jika Modric pensiun, maka itu adalah hal yang disayangkan bagi semua penggemar sepak bola. Dia berharap Luka Modric yang selama ini sebagai kapten tim itu dapat meneruskan masa baktinya bersama timnas Kroasia. Modric memenangkan Ballon d'Or setelah memimpin Kroasia
ke final Piala Dunia 4 tahun yang lalu. Dan bintang Real Madrid ini tampil impresif hingga membawa Kroasia lolos di 4 besar. Modric sendiri menolak untuk memberikan komentarnya untuk masa depannya setelah laga kejuaraan Piala Dunia ini. Dan untuk selanjutnya, Maroko telah mempersiapkan pertandingan untuk merebut kejuaraan yang buat Maroko adalah prestise dalam hal ini. Hal yang paling sulit tentu bagi Maroko adalah dapat mengalahkan runner-up. Mampukah Kroasia keluar sebagai juara ketiga atau melorot ke posisi keempat, dan Maroko dengan persiapan khususnya dapat merebut piala peringkat ketiga ini. Maroko dihadapkan masalah dengan beberapa pemainnya cedera seperti Romain Saiz dipastikan absen, begitu juga dengan Nayet Aguer yang cedera saat melakukan pemanasan jelang pertandingan semifinal dengan Prancis. Adapun susunan pemain Maroko, harapkan starting 11-nya kiper Bono dengan Hakimi, Elyamik, Dari, Akiat Ala, Onahi, Amrabat, Amala, Siek, El Nesri, Bova. Sedangkan dari Kroasia sejauh ini tidak ada masalah dengan pemainnya yang cedera, dan mereka on fire ya dalam hal ini. Kroasia dengan pemain-pemainnya tentu saja berambisi untuk kiranya dapat mengalahkan Maroko. Sedangkan starting 11 dari Kroasia dengan pola permainan 4-3-3 mana menurunkan kiper Livakovic, Juranovic, Lovren, Sutalo, Sosa, Luka Modric, Jekic, Kovacic, Vlasic, Kramaric, dan Perisic. Ya, Maroko juga dalam ini sudah siap untuk membuat sejarah baru sebagai juara ketiga. Piala Dunia di Qatar akan mencapai puncaknya minggu malam, di mana Prancis akan berhadapan Argentina di Stadion Lusail Iconique. Prancis tidak mengalami kesulitan cukup berarti untuk mencapai babak final. Seperti kita ketahui, pasukan Didier
West Ham cuma kalah satu kali melawan Tunisia di fase grup. Duel panas akan terjadi dan tersaji antara Prancis juara bertahan dengan Argentina yang difavoritkan untuk menjuarai kejuaraan dunia World Cup kali ini. Prancis tentu saja akan mencurahkan segala kekuatannya untuk mempertahankan gelar yang terakhir mereka raih pada tahun 2018 di Rusia. Sementara tim Tenggo juga menyimpan mimpi untuk kembali meraih juara Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1986 dalam. Lantas bagaimana jika dua raksasa sepak bola ini bertemu? Tentu sangat menarik kita tonton. Kedua kesebelasan sama-sama memiliki duo penyerang andal dan saat ini sangat produktivitas dan penampilan yang boleh dikatakan apik, seperti magic dari Lionel Messi dan Julian Alvarez sebagai tandem daripada Lionel Messi. Sementara Kylian Mbappe yang juga cukup produktif dan permainan efektif, efisien dan cepat dengan sudah menjadi top skor 5 gol yang tentu saja bersaing dengan Lionel Messi. Dan Mbappe didampingi oleh playmaker dan juga pemain off-crack striker Oliver Giroud dan juga Griezmann. Untuk head-to-head Messi dan Alvarez dengan Mbappe dan Giroud, ini yang sangat menarik. Dimana Alvarez juga membutuhi top score 4 gol dan Giroud juga membutuhi dengan 4 gol dan sungguh bersaing dan pasti diantara juara baik Argentina maupun Prancis masing-masing bersaing dalam memperolehan bola emas, tentu saja top skor yang memang menjadi impian kedua belah pihak. Messi mempunyai kesempatan untuk kali ini meraih trofi selain Piala Dunia Qatar 2022, penghargaan sebagai the best player sekaligus pencetak gol terbanyak, top score. Peluang Messi membawa pulang sepatu emas terluka lebar, sementara untuk sepatu perak tampaknya akan jatuh ke tangan Kylian Mbappe yang merupakan pemain muda terbaik pada waktu usia 21 tahun di kejuaraan dunia di Rusia. Ambisi Messi dan Mbappe dalam pertandingan antara Argentina dan Prancis untuk membawa juara dan juga tentu saja uang sejumlah
50 juta US dollar apabila dapat menjadi juara champion di kejuaraan dunia ini yang disediakan oleh FIFA. Dalam kejuaraan ini, sementara Kylian Mbappé tampaknya juga menyimpan tekad yang tidak kalah kuat dari bintang dari Paris Saint-Germain dan bisa mengikuti jejak Pelé sebagai pemain yang back to back sebagai juara, baik di juara kejuaraan dunia 2018 dan 2022 ini. Di sisi lain, antara Messi dan Mbappe juga berkutat seputar angka, mengingat kedua andalan baik Argentina maupun Prancis tentu saja banyak menciptakan sejumlah gol dan games. Dan tentunya yang menarik nantinya kalaupun mereka di perpanjangan waktu seri itu maka akan diadukan penalti. Seperti kita ketahui, adu penalti ini sangat menentukan, terutama untuk mental sebagai juara. Argentina maupun Prancis telah melakukan ini dengan yang terbaik sehingga mereka pantas untuk masuk di babak final. Prediksi final antara Argentina dan Prancis tentu saja merupakan pertandingan yang sangat seru dan dinantikan. Diketahui Prancis juara bertahan tentu saja sedang on fire, khususnya dari penampilan mereka yang terakhir yang dapat mengalahkan Maroko 2-0. Penampilan terakhir Magic Messi sewaktu melawan Kroasia dan menciptakan satu gol dan juga assist, di mana dia bisa melewati 3-4 pemain dari Kroasia, terutama pemain Kroasia yang memang begitu ketat dalam pertahanan. Sisi lain, Kylian Mbappe yang sering bermain di sisi wing baik di kiri kanan juga melakukan finishing touch yang menghasilkan gol, yang tendangannya boleh dikatakan tendangan maut dan boleh dikatakan tendangan efek dan tendangan pisang istilahnya. Dan apabila terjadi lagi adu penalti, nah ini akan lebih tegang dan benar-benar mereka secara mental yang akan menjadi juaranya. Pelatih Prancis Didier Deschamps mengaku sudah punya rencana untuk mematikan pergerakan Lionel Messi di partai final. Dia merupakan satu di antara pemain terbaik di dunia dan telah membuktikannya, kata Didier Deschamps, seperti yang dikutip di situs resmi FIFA. Kami akan mencoba untuk melawan ancaman dari Messi
dan menghentinya mempengaruhi pertandingan. Kita ketahui tidak ada permasalahan dengan Lionel Messi dan kita mempunyai strategi dan taktik untuk menghentikan Argentina di final. Diketahui penampilan Messi saat ini mencetak gol terbanyak dari tim La Albiceleste yang sangat produktif. Harapkan pelatih Lionel Scaloni bisa menumbangkan juara bertahan Prancis dan selanjutnya dapat memboyong mengkawinkan piala Copa America dan piala dunia. Bekas pemain Argentina Batistuta berkomentar dan dia percaya pencapaian Messi sebagai pencetak gol terbanyak Argentina di Piala Dunia. Baginya, Messi yang dijuluki La Pulga hanyalah orang biasa yang sanggup mengolah bola lebih baik daripada orang umumnya dengan skill individu magic Lionel Messi. Messi bukan alien, dia adalah manusia yang memainkan sepak bola lebih baik dari siapapun. Ketika orang itu melebihi Anda, Anda tidak bisa menderita dan kesal, dia hanya memberi Anda kesenangan, ucap Batistuta. Final dalam kejuaraan dunia ini tentu saja Perancis dengan melalui pelatihnya akan mempersiapkan formula rendang Messi. Ya. Duel yang memang menarik ini diketahui mempunyai pemain-pemain yang pada saat ini sedang on fire. Ya. Kubu Argentina ada Messi, sementara di kubu Prancis ada Kylian Mbappe yang saat ini menjadi pemain termahal. Pemain-pemain yang jadi korban dari Magic Messi adalah pemain back termahal dari Kroasia, Josko Gvardiol. Dia mengecoh beberapa kali sebelum akhirnya memberikan asis untuk terciptanya gol kedua Julian Alvarez pada waktu melawan Kroasia. Kita menang telak 3-0. Prancis pun menyiapkan formula. Pemain seperti Lionel Messi jelas tak boleh dibiarkan bebas berkreasi. Didier Deschamps pun sangat paham akan hal tersebut. Dia mengatakan sudah merancang rencana untuk meredam Messi dan layak, namun tentu saja ia tak mau pada saat ini untuk membocorkan strategi dan taktiknya. Kami sudah bertemu dengannya, apalagi ingat di Piala Dunia 2018 kami akan melakukan strategi yang terbaik. Tak pelak lagi
ada tindakan pencegahan yang harus diambil untuk membatasi pengaruh Lionel Messi. Didier Drogba mengatakan bahwa usaha untuk meredam Lionel Messi sekarang ini mungkin akan jauh lebih sulit dibandingkan pada tahun 2018. Pasalnya perannya Messi saat ini kini berubah. 4 tahun lalu kami berharap ia lebih ke kanan dan ia bermain sebagai penyerang tengah. Sekarang ia sudah menjadi seorang playmaker. Ia memiliki banyak kebebasan, jadi akan lebih sulit untuk menjaganya. Kecuali ia sakit, kita tidak tahu. Tentu saja saya tidak menginginkan untuknya sakit jam sekarang. Leo Messi adalah ujung tombak harapan Argentina, di mana Emiliano Martinez goalkeeper sebagai pertahanan yang terakhir. Dan tentu saja apabila Prancis menjadi juara, merupakan back to back dan sejarah baru untuk persepakbolaan Prancis khususnya dunia. Sedangkan Lionel Messi meraih impiannya dengan memecahkan rekor khususnya selama mengikuti kejuaraan dunia baru kali ini dapat meraih piala dunia. Akhirnya, last but not least, kita ucapkan khususnya untuk kejuaraan piala dunia yang kali ini memasuki babak final tahun 2022 di Qatar akan berakhir, yang sebulan penuh kita dapat menyaksikan kejutan-kejutan terutama dari wakil Asia, baik dari Jepang yang bisa menumbangkan juara sepak bola dari benua Eropa, juga Korea Selatan, bahkan Iran bisa mengalahkan Arab Saudi juara tanpa mahkota karena sudah pernah mengalahkan juara-juara dunia. Hanya untuk kita dan persepakbolaan Indonesia tahun depan dalam kejuaraan dunia junior dapat meraih sukses dan penyelenggaraan. Seperti diketahui, FIFA untuk yang akan datang akan melakukan kejuaraan Piala Dunia antar klub yang selama ini diikuti 7 klub dan akan diikuti nantinya 32 klub dari klub-klub yang menjuari zona Eropa, Asia, Afrika, Amerika Latin, Oceania. Kiranya tim Asia akan muncul dan kita harapkan juga tim-tim Indonesia dapat muncul karena saat ini kompetisi Liga 1 sudah bergulir dan tentu saja dapat mencapai prestasi khususnya di tingkat Asia dan the next untuk selanjutnya di tingkat dunia. Selanjutnya akan dilangsungkan juara kejuaraan
beberapa event untuk tingkat senior di Bali yang akan berlangsung setelah kejuaraan dunia ini. Sintayong dengan timnasnya sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan dengan program diharapkan Indonesia dapat menjadi juara. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk supaya channel ini dapat berkembang untuk selanjutnya. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita. Amin.